Siap-siap war, tiket resmi Timnas Indonesia dan Argentina akan segera rilis. Heboh tiket konser grup band asal Inggris Coldplay belum usai. Kini pecinta sepak bola tanah air akan dihebohkan kembali dengan persaingan mendapatkan tiket nonton Timnas Indonesia melawan juara dunia Argentina. Dan berikut fakta-fakta selengkapnya. PSSI mengumumkan harga tiket Indonesia vs Argentina pada FIFA Matchday 19 Juni nanti. Harganya dibanderol mulai dari Rp600.000. Erick Thohir selaku ketum PSSI bersama wakilnya Zainuddin Amali hadir dalam sesi jumpa pers. Erick menjelaskan soal harga tiket Indonesia vs Argentina. Insya Allah 19 Juni kita punya pertandingan kelas dunia di Indonesia, buka Erick Thohir. Erick menambahkan, pembelian tiket dimulai pada 5 Juni untuk pemegang kartu BRI. Kemudian berlanjut pada 6 dan 7 Juni untuk penjualan umum. Jumlah tiket yang dijual adalah 60 ribuan. Pembeliannya bisa di website PSSI dan tiket.com. Mengenai harganya, ketua umum PSSI itu mengkategorikan 4 kategori, yakni untuk kategori 3 seharga Rp600.000. Kategori 2, 1,2 juta. Kategori 1, 2,5 juta. Sementara untuk VIP Barat dan Timur, berharga Rp4.250.000. Lalu gimana guys, kalian akan siap war? Tentu, tetap hati-hati terhadap segala bentuk penipuan.